Raffi Ahmad Bos Rans Cilegon FC, sekaligus pemilik sebagian saham Persija Jakarta, berkesempatan untuk mengunjungi Jakarta International Stadium. Raffi Ahmad langsung didampingi oleh Direktur Jakpro, Bapak Widi Amanasto. Raffi Ahmad merasa takjub dengan keindahan dan kemegahan Jakarta International Stadium. Raffi Ahmad mengatakan Stadion JIS sama megah dan mewahnya dengan stadion klub besar di Eropa. Desainnya dari apa? Jadi arsiteknya sama dengan Tottenham Hotspur. Jakarta International Stadium adalah stadion sepak bola megah yang memiliki desain seperti klub Tottenham Hotspur di Inggris. Oh, ininya bench-nya di sini ya, keren di bawah. Oh, benar-benar keren di luar negeri. Progres pembangunan Stadion JIS mencapai 98%. Dengan dominan warna oranye, stadion kebanggaan warga Jakarta ini ditargetkan akan rampung pada awal April. Diperkirakan Stadion JIS diresmikan pada bulan Juni. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini telah mendapatkan sertifikat Green Seat Platinum dan merupakan stadion ramah lingkungan. Adapun, JIS bakal dilengkapi oleh fasilitas jogging track yang berada di bagian atas stadion bernama Skyview Deck. Fasilitas ini berada di ketinggian 72 meter dengan pemandangan menghadap ke Laut Jakarta. Seperti yang diketahui, Rans Cilegon FC Klub Raffi Ahmad ini, di musim depan akan berkompetisi di kasta tertinggi. Apakah kunjungan ini hanya sebatas kunjungan resmi biasa, atau mungkin nantinya Rans Cilegon FC dapat berbagi kandang dengan Persija Jakarta di Jakarta International Stadium? Kita tunggu saja kabar resminya. Maju terus sepak bola Indonesia.